Waalaikumsalam. Cuk. Cuk. Akunya ganti baju dulu yuk. Duduk sini, Cuk. Iya, Cuk. Gimana kerjaan kamu yang sekarang? Alhamdulillah lancar, Cuk. Kamu betah? Kan Cece yang ajarin ke cucu. Kata Ciyoyo, semua pekerjaan teh gak ada yang enak. Tapi gimana kita bikin pekerjaan itu jadi enak? Katanya Subur Makmur mau buka kantor cabang di Bogor ya, Cek? Iya, Cuk. Kamu gak mau pindah dari kerjaan kamu yang sekarang? Cece kangen sama kamu. Cucu juga kangen sama Ciyoyo. Waktu Pak Mustaqim suruh Cece buka kantor cabang, yang ada di pikiran Cece cuma kamu, Cuk, yang bisa bantu Cece. Gak ada yang lain. Waktu cucu tahu kalau Ciyoyo teh mau buka kantor cabang, cucu teh selalu berhayal. Berhayal Ciyoyo teh nelpon cucu, minta cucu gabung buat bantu-bantu. Tapi Ciyoyo teh gak pernah nelpon cucu. Cucu teh pengen bisa nelpon Ciyoyo, tapi takut ditolak sama Ciyoyo. Ciyoyo mah gampang nyari orang. Yang lebih baik dari cucu juga banyak. Jujur, Ce, penghasilan di restoran teh enak, besar, tipsnya juga besar. Tapi di sana teh enggak ada Ciyoyo. Cece mah bisa aja ngedidik orang lain, Cu. Tapi kan mereka beda. Mereka bukan cucu. Bukan kamu. Anak Cece juga. Ciyoyo ngajakin cucu gabung. Enggak. Kecuali kalau kamu mau. Mau, Cek. Cucu kangen sama Ciyoyo. Cucu minta maaf ya, Cek. Kalau cucu teh kemarin-kemarin punya salah. Cucu takut Ciyoyo marah sama cucu. Yang udah. Gak usah diungkit-ungkit lagi. Yang sekarang, kita jalanin yang sekarang ya. Akonya ikutan tuh. Sedih, bahagia dong harusnya. Iya, maksudnya sedih karena bahagia.